Ketua umum bukan wakil ketua umum. Ini tidak ada kaitan dengan ketemu struktur partai, ketemu senior saya, Mat Ali, wakil ketua umum, kebetulan beliau di sini. Itu. Tadi saya ketemu Pak Willy, terus nanya katanya, ya ini kan Bang Noel tuh sahabat saya, katanya gitu. Nah, saya bersyukur banget sebenarnya kalau misalkan Mas Noel tuh bisa bergabung dukungan ya, ke Anies gitu. Ya, ya semua kan senang aja. Kita juga dukung Mas Anies kok, karena Anies salah satu kandidat yang menolak 3 periode. Okay. Dengan apa? Dengan dia hadir menyalonkan dia sebagai presiden. Nah, kalau orang-orang yang menolak apa menyapreskan hari ini, berarti dia jelas sekali menolak 3 periode dan perpanjangan masa jabatan dan juga menolak penundaan pemilu. Itu jawaban paling enak lah. Berarti terbuka buat dukung Anies nanti. Kenapa? Berarti terbuka nanti ke depan buat dukung Anies peluang. Ini kan bukan soal dukung mendukung. Ini soal dat saya sebagai temannya Willy dan wakil ketua, bukan soal wakil ketua. Dia tidak pernah memposisikan sebagai struktur partai manggil saya. Dinda datang, udah kita ngobrol yuk, ini ngobrol gitu, say hello bla bla bla. Apa kabar cuma gitu doang. Enggak ada ngomong-ngomong yang kayak gimana lah, tahu ribet-ribet enggak ada. Kalau di luar pertemuan hari ini gimana setelah bagaimana dibubarkan akan enggak ada pilihan mau mana. Besok kita akan melakukan konferensi pers dan arah politik kita 2024 akan kita tentukan besok hari. Okay. Besok kita akan melakukan konferensi pers, saya akan undang kawan-kawan. Arah politik kita 2024 kita akan tentukan besok hari. Berarti sudah menentukan bakal mendukung siapa besok? Iya, besok. Kalau pertanyaanmu itu ya. Berapa? Kriterianya gimana yang bakal didukung? Kriteria, pertama itu sosok perempuan, kedua latar belakang militer, ketiga mantan rektor. Satu orang. Nah itu mah itu saya nggak tahu tuh. Satu orang atau berapa orang? Ya pasti kan satu orang ya kan, nggak mungkin. Ya secara politik kita dukung tiga-tiganya karena tiga-tiganya juga ingin ikut dalam kontestasi demokrasi gitu. Berarti tiga-tiganya punya tanggung jawab moral bagaimana demokrasi ke depan berkualitas kan begitu. Gitu. Nah, dalam hal itu kita mendukung tiga-tiganya. Nah, dalam mendukung itu kan pasti ada satu pilihan dari antara yang bertiga. Nah, itu besok jawabannya. Dukungan itu sudah didiskusikan dengan Pak Jokowi enggak, Pak? Ya enggak lah. Pak Jokowi enggak ngurus-ngurusin ginian. Jokowi itu presiden kita itu tugasnya udah jelas ya. Tugas-tugas kebangsaannya bagaimana bangsa ini lebih maju, bekerja dengan Indonesia sentris ya, kemudian dengan nawacitanya. Enggak mungkin lah dia kerja-kerja beginilah. Dia bukan politisi, dia pemimpin. Dia negarawan.